Terus semua saya juga jadi tambah semangat ini Kang Faisal. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah innahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sururi anfusina mayyadillah fala mudillalah famayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Puji syukur kita panjatkan senantiasa selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembawa risalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai uswah Hasanah bagi kita semua dalam berbagai aspek. Demikian halnya juga berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Bagaimana ini semuanya sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Ini kita sudah di sepertiga program besar seris yang pertama. Dari 24 sesi kita eh, sampai di eh, sesi yang ke 8 jadi sudah sepertiga oh iya sebelum masuk ya kita akan pretest dulu ya ya boleh bu neni Iya, kita pretest dulu ya nggak usah ini santai aja kan kang faisal ya santai nggak usah buka buka buku ya nggak perlu googling nggak perlu buku ini masa pengetahuan aja alami ya bu neni iya moga bismillahirrahmanirrahim izin launching uh, pretest seperti biasa bapak ibu teman-teman sekalian Silahkan langsung dijawab Uh, tiga, uh, beberapa menit dari sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Bismillah ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya izin membacakan uh, Prof Nani, Dokter Pak Dokter, ya, uh, Asep Rozali Ini ada pretest terlebih dahulu ya. Nomor satu, rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang diterapkannya dikenal dengan istilah Prinsip hukum Islam, prinsip ekonomi syariah, ijtihad, atau makosid syariah. Nah, kira-kira yang mana? Silahkan diisi. Nomor dua, tujuan hukum dalam perspektif hukum Islam antara lain: menjaga, memelihara, mengembangkan agama dan jiwa, menjaga, memelihara, mengembangkan akal dan, keturu dan keturunan, menjaga, memelihara, mengembangkan harta dan kedaulatan, atau semuanya benar. Nomor tiga, ekonomi syariah merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, undang-undang perbankan syariah tahun 2008, penjelasan undang-undang peradilan agama tahun 2006. Wah ini, <laughs> silahkan ya, ekonomi syariah itu di mana? Nah, saya juga bingung jawabnya. Kira-kira di mana ya? Di sini tidak ada, tidak ada kunci jawabannya, Alhamdulillah. Nah silahkan diisi sejujur berapa, mungkin. Berapa lama waktunya kak? Waktunya insya Allah dua menit lagi bu ini sebentar saja. Ini kalau kuis ini udah deg degan wah ini gimana nilai saya prof? Insya Allah dua menit lagi ya. Nah nanti jangan lupa di akhir ada post test gitu dan jangan lupa di akhir ada absen. Absen itu di akhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. <laughs> Karena beberapa, di awal itu Minta absennya di awal, di awal Prof Jadi oh, yeah. <laughs> perlu ditegaskan kembali ya Di akhir absennya hey. Karena ada kepuasan yeah. di sana Presensi ya Betul-betul ada presensi Pak Dokter Oke sebentar lagi ya Satu menit lagi silahkan dimaksimalkan eh, Sudah 71% yang mengisi Alhamdulillah terus meningkat Iya, sambil direfleksi juga ya eh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir, selama Bishar ini eh, sudah memaknai sejauh mana eh, makna dari eh, makna dan pengaplikasian dari ekonomi syariah dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan gitu ya. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah pengaplikasiannya gitu ya. Sebaik-baiknya menuntut ilmu adalah menuliskannya gitu ya. Nulisin terus diaplikasiin, diingat, diaplikasikan. Dan E, itu jadi parameter juga bagaimana kita bisa memuliakan guru-guru kita dengan menyebarluaskan ilmu yang sudah kita dapat dan mengaplikasikannya. Insya Allah guru-guru kita pun mendapatkan pahala dari apa yang kita jalankan. gitu ya. Semoga jadi amal jariah. Ya. Seperti itu. Baik, beberapa detik lagi. Silahkan Bapak-Ibu, teman-teman sekalian untuk mengisi. Saya hitung mundur mungkin 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita end. Baik. Uh, ditahan dulu. Ini mungkin uh, pretest saja ya. Jadi ini akan dibandingkan nanti di akhir bagaimana hasilnya. Seperti itu. Uh, cukup, Bu Neni. Alhamdulillah untuk pretestnya. Iya. Terima kasih Kang Faisal, terima kasih ya tadi telah mencoba e, pretest. Ini sebagai evaluasi juga untuk kita ya untuk e, semua para sahabat pegiat ekonomi syariah tidak apa-apa pada saat pretest belum maksimal. Mudah-mudahan nanti sedar, setelah mendapatkan materi akan terjadi e, perubahan begitu ya berkaitan dengan ilmu yang diperoleh eh sahabat pegiat ekonomi syariah seperti eh, telah dipaparkan bahwa kon, eh, topik pada hari ini adalah ekonomi syariah dalam konteks makro syariah atau tujuan hukum Islam. Beberapa pendapat ya, beberapa pakar, beberapa beberapa ahli, ulama menyampaikan tentang tujuan hukum Islam, mungkin sudah banyak yang memahami ya secara umum tujuan hukum Islam ada yang mengatakan kebahagiaan di dunia hasanah wafil akhirati hasanah ya ada yang e, menyampaikan juga kalau prof juhaya tujuan umum hukum Islam itu adalah menggapai mendapatkan keriduan Allah di dunia dan di akhirat Nah, namun demikian ada istilah al syariah atau al maqasid al ahkam yang dikemukakan oleh Abu Ishaq As-Satibi ya yang katanya tujuan hukum Islam secara khusus itu ada lima mungkin ya sudah sudah sering kita dengar ya menjaga agama, menjaga jiwa, ya, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. ke so, uh... Mudah-mudahan, ya, insya Allah, para pegiat ekonomi syariah telah memahami hal tersebut. Nah, pada sesi kali ini, kita akan meng mengaitkannya, menghubungkan bagaimana ekonomi syariah ini dalam konteks makro-syariah. Apakah ekonomi syariah ini hanya bertujuan untuk menjaga harta, gitu ya? Karena seolah-olah kita bicara ekonomi itu menjaga harta. Apakah tidak ada kaitannya dengan menjaga agama, menjaga jiwa, keturunan, dan lain sebagainya. E, itu yang akan kita kaji pada pertemuan ini dan Alhamdulillah Pak Dr. Asep Rozali ya telah mengkaji aspek e, makosid syariah dalam e, apa ekonomi syariah dalam konteks makosid syariah dan beliau gali dari beberapa penelitian dan ya, juga dari disertasinya. Di program dokter ilmu hukum itu, barangkali sebagai pembuka, mangga silakan, Bapak Dokter Haji Astia Projali SHMH, dan tadi gelarnya ada yang salah menyampaikan, menyebutkan ya <laughs> karena belum familiar gitu ya, ya, yang diperoleh sebagai pakar dari uh, arbiter, ya beliau itu arbiter dari Badan Arbitrase Nasional uh, Indonesia itu barangkali Pak Asep Berjali, Alhamdulillah ya bangga, 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 bangga. pada bangga. sebelumnya ini para sahabat itu beragam ya beragam ada yang mau masuk perguruan tinggi masih SLA, ada yang sudah kuliah di S1, S2, S3, ada kaprodi bahkan ada juga praktisi ya, ada guru juga ini ini saya boleh mention ada guru darul hikam. Bapak Ustadzah Emrisan Taufik, guru PAI di Darul Hikam, di SMP ya. Dan beliau yeah. juga sebagai pembimbing umroh di Kiblatur Darul Hikam. Mohon maaf tidak semua saya sapa. Ini karena guru juga saya senang juga ya. Guru ada yang bergabung, mudah-mudahan bisa sharing ya ke para siswa baik berkait eh, dalam mata kuliah atau mata pelajaran PAI misalnya nah bagaimana tentang ekonomi syariah ini. Mangga silakan Bapak Dr. Asep Rojali SHMH untuk menyampaikan materinya. Seperti biasa mungkin ya Pak Asep kita ya. sekitar jam 9, jam 9 lebih sedikit supaya nanti banyak eh, waktu untuk tanya jawab untuk diskusi. Mangga hatur Prof ini Kang Faisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wabihi nasta'inhu ala umur dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. ilaha illallah wa dawala syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala zila nabiya ba'dah. Allahumma sallallahu Muhammad, oleh Muhammad, kama sallallahu Ibrahim, wa ala al Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barokta Ibrahim wa ala Ibrahim inna kami majid sahabat-sahabat pegiat ekonomi syariah lebih khusus panitia dan lebih khusus Prof Neni kali kedua barangkali saya di sini eh uh, diberikan mimbar ya untuk mengaktualisasikan diri dan ini juga merupakan suatu penghargaan yang sangat tinggi bagi saya sebagai seorang yang tetap masih belajar begitu dengan pengetahuan yang masih sangat sedikit barangkali itu. Tapi walaupun demikian saya akan mencoba untuk memberikan pemaparan berkaitan dengan topik hari ini ekonomi syariah dalam konteks makosid syariah. Untuk itu mungkin saya mohon izin untuk share screen walaupun mungkin ini sudah di share juga di grup barangkali nah. mudah-mudahan tidak tidak terlalu lama saya menyampaikan ini oke saya izin kecilkan nah, berdasarkan apa tema besar yang diberikan kepada saya dan saya coba untuk eh, apa me mengkategorisasinya ya, ekonomi syariah dalam konteks makro syariah dalam pemikiran saya bisa berarti uh, ekonomi syariah itu bertujuan mewujudkan makro syariah jadi sebagai suatu proses untuk mewujudkan begitu atau bahkan apakah di dalam ekonomi syariah yang nanti dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dalam hukum positif apakah memang sudah terkandung maqasid syariah baik secara tersirat maupun tersurat begitu. Nah, untuk itu tentu saya harus menjelaskan eh, karena ini bincang-bincang sebetulnya tidak terlalu serius barangkali ya tapi materinya eh, ada ada ya boleh dibilang eh, pembelajaran lah mungkin begitu. Nah, seperti yang tempo hari saya juga sudah sampaikan bahwa dalam konteks pembelajaran Islam dan hukum Islam khususnya Selalu diawali dengan bahasa, begitu nah, setelah bahasa baru istilah. Namun, sayangnya di Indonesia ini lebih berkembang istilah daripada bahasanya. Begitu. Nah, saya berusaha untuk mencoba mencari ini, ya, karena beberapa penjelasan atau pengertian dalam kaitan dengan makosi syariah itu. Menurut saya, ini yang cukup bisa meng-cover yang dimaksud dengan makosid syariah itu. Secara bahasa makosid syariah itu adalah upaya. Nah, kalau upaya berarti ada tindak tanduk manusia berkaitan dengan pemikiran barangkali antara lain. Upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna. Nah, solusi ketika ada suatu permasalahan dan hukum itu pada umumnya adalah suatu ilmu yang preskriptif ya. Selain menemukan masalah, tapi juga harus menyelesaikannya, harus bisa menyelesaikannya. Solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Nah, hanya dalam kaitan dengan ini, syariah dalam kaitan dengan istilah hukum di sini, sumber utamanya ajaran Islam itu Al-Quran dan Hadis, sehingga sumber ini tidak bisa dilepaskan gitu Nah, kemudian pada umumnya para ulama klasik ya kalau tadi saya mencoba memberikan pengertian diperoleh dari Busro ya Dokter Bruce Busro ini tetapi seperti disebut oleh Prof Neni tadi bahwa istilah makosid syariah ini diawali dengan eh, dimunculkan oleh Asatibi begitu sekitar seribu tahun yang lalu kurang lebih mungkin ya nah tidak mendeskripsikan pengertian makosid syariah itu hanya dalam konteks pembelajaran tentu ini diperlukan pengertian ini ya paling tidak pengertian lah kalaupun tidak definisi misalnya. tetapi langsung mengacu pada isi dari makosid syariah itu nah ini nanti apa yang dikemukakan oleh asatibi ini menjadi uh, kristal ya mengkristal tadi yang disampaikan oleh prof ini lima tadi pada dasarnya mereka mengatakan isi makosid syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kalau tadi disebutkan uh, kebahagiaan misalnya di nah, istilah lain lagi ada kemaslahatan kemudian Prof. Yuhaya mengistilahkannya itu keridoan lah begitu keridoan dari eh, Allah itu dalam kaitan dengan eh, bermu'amalah, kalau ini konteksnya adalah eh, ekonomi syariah secara istilah secara istilah maka tadi di dalam eh, pretest sudah dikemukakan ini dan umumnya benar ya umumnya banyak yang menjawab benar kelihatannya secara istilah makosil syariah itu adalah rahasia-rahasia atau hikmah dibalik dibalik apa dibalik ketentuan hukum rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Nah berkaitan dengan syari ini tentu kalau dalam proses pembelajaran saya memperoleh pengetahuan itu langsung diberikan oleh Prof. Juhaya ya Prof. Nani. Syari itu di awal. Jadi seperti Al-Quran itu syari. Sudah menentukan hukum berupa syari. Baru kemudian ditetapkan. Ditetapkan menjadi suatu hukum yang bisa diterapkan oleh manusia. Pedomannya dari sana. Mungkin lebih kepada hadis. begitu. Nah, sehingga periodisasi hukum dalam konteks hukum Islam itu pertama syari dulu kemudian yang kedua tasri dan yang ketiga nah yang ketiga ini dikenal dengan istilah taknin taknin ini dalam bentuknya seperti yang kita kenal dengan undang-undang peraturan-peraturan hukum ini merupakan suatu undang-undang dan periode yang keempat itu periode tanzimat tanzimat ini tidak sebatas yang semula asalnya syari menjadi tasri kemudian dibentuk dalam bentuk undang-undang atau konun, tetapi diharapkan, dan kalau boleh saya bilang sebetulnya ini secara tersirat tanzimat ini hukum Islam itu sudah menjadi suatu sistem hukum, sehingga sebagai suatu sistem hukum di dalamnya terdapat komponen-komponen atau sub-subsistem dari sistem hukum tadi. Nah, sehingga dengan demikian maka istilah makhluk syariah ini pada masa Rasulullah sudah ya sudah dilakukan tapi belum dikenal secara pasti apakah ini sebagai suatu tadi ya upaya misalnya embrionya dalam penerapan pada masa Rasulullah itu misalnya ketika menjelaskan kemuliaan dan tujuan memandikan jenazah suhada ketentuan hukumnya kalau jenazah itu kan harus dimandikan wajibnya demikian tapi ketika ternyata ada suhada yang meninggal kemudian tidak dimandikan ternyata di sana dijelaskan bahwa sebagai suhada maka pakaian-pakaiannya darahnya itu akan menjadi saksi berkaitan dengan apa suhadanya si jenazah tadi kurang lebih itu antara lain dan masih banyak lagi bila hendak digali lebih mendalam Nah pada masa Rasulullah ketika ini disebutkan kenapa dimandikan dan kenapa tidak dimandikan itu sebetulnya suatu ketentuan dan dibalik itu ada hikmahnya mengapa dimandikan dan mengapa tidak dimandikan ya antara lain ini nah, kalau dilihat perkembangannya kita bisa lihat sejak awal abad ketiga hijriah ya dan abad kelima hijriah ini perkembangan pemikiran yang pada akhirnya dikenal dengan istilah kita sekarang ini dikenalnya dengan makosid syariah. Pertama At-Tirmizi Al-Hakim itu yang wafat tahun 2096 eh 296 beliau membahas mengenai eh, maksud dilakukannya salat ya. Al-salah wa Saya tidak mendalami secara detail dari masing-masing karya ini, ini kutipan saja. Kemudian Abu Zaid Al-Bakhi karyanya al Ilal al Diniah, maka kaitannya dengan e, beragama, itu ya. Kemudian al Kafal al Kabir, mengistilahkan dengan mahasin al Syariah, ya. Dan seterusnya dan Nah, pemikiran-pemikiran di atas merupakan awal lahirnya teori dalam hukum Islam yang dikenal dengan Makosin syariah. Jadi ini e, kalau di dalam e, istilah akademik itu. Makosid syariah itu merupakan induksi hasil-hasil pemikiran dari seorang bukaha, seorang ahli, seorang pakar yang mendalami kaitannya dengan hukum Islam. Nah, akhirnya ini dikenallah dengan makosid syariah yang sering diterjemahkan juga dipadankan ya bukan diterjemahkan dengan maksud dibentuknya hukum, maksud ditetapkannya hukum. Maksud ini kan bahasa Arab juga makosid gitu. Atau juga sering disebut dengan tujuan dari hukum. Nah, di sini letak nanti perbedaan, ya, perbedaan yang sangat mendasar antara makosid syariah sebagai suatu tujuan hukum dan tujuan hukum yang eh, selama ini dipahami, khususnya di Indonesia. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Neni, bahwa dalam konteks hukum Islam, itu eh, tujuan hukum itu tidak menyebut keadilan, tidak menyebut kepastian tetapi kebahagiaan mencapai ridho Allah dan seterusnya lebih eh, apa lebih umum lagi dari maksud tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Daud Ali ya Muhammad Daud Ali itu mengemukakan bahwa eh, tujuan hukum itu eh, dilihat dari pembuatnya dan dilihat dari penggunanya. jadi di apa di eh, diklasifikasikan lagi suatu hukum itu Suatu hukum itu dibuat, apa maksudnya dibuat tadi ada hikmah tadi. Nah, kemudian bagi pembuatnya seperti apa? E, kalau boleh saya analogikan barangkali, ketika kita membeli e, perangkat handphone, katakan begitu ya, atau e, smartphone, yang seringkali kan kita tidak baca. Bentar. Seringkali kita tidak baca si panduan itu padahal di dalam panduan itu sudah jelas ada. Nah, mungkin ini juga bisa diarahkan ke sana dalam kaitannya dengan maksud dibuatnya aturan itu untuk apa. Nah, kemudian abad ke-5 hingga abad ke-8 ini ini yang berkembang kemudian ya, diawali dengan Al-Amali Al-Juaini kemudian memisahkan tingkat-tingkatan dari maksud yang maks 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 syariah itu ada daruriyat atau yang pokok Al-Hajjah ya, ya. kemudian eh, apa tahsiniat dan yang ketiga itu yang hajiat begitu kemudian Al-Ghazali eh, karyanya al Mustafta artinya sumber yang dijernihkan bahwa perlunya perlindungan nah, yang diistilahi dengan al hifz nah ini yang nanti berkembang kaitan makosid syariah itu diawali dengan al hifz atau hifzu Nah, ini juga berkembang apakah hanya menjaga boleh tidak mengembangkan kan begitu menjaga kalau menjaga nanti sifatnya statis begitu kemudian nanti apakah boleh mengembangkan atau memelihara melihara kemudian nanti ke mengembangkan kemudian Ejudin Abdul Salam kayaknya Fawaid al-Ahkam fi al-Anam ini bicaranya memang Berkaitan dengan kaedah-kaedah hukum bagi kemaslahatan umat manusia, maka di situ, menurut beliau, itu setiap amal yang mengabaikan makosid adalah batal. Setiap amal yang mengabaikan makosid syariah adalah batal. Nah, tergantung ini akan diresepsi begitu saja atau bagaimana, berkaitan nanti dengan ekonomi syariah yang nanti ujungnya akan saya sampaikan, walaupun secara singkat, sangat singkat lah tidak sah mengabaikan kebaikan umum, mendukung keburukan dalam situasi apapun, tanpa hujah, dan seterusnya. Kemudian Syahbudin al korofi membedakan sunnah Nabi berdasarkan maksud atau niat. Nah, itu juga bicara makosid, begitu karena sunnah Nabi dikumpulkan menjadi kumpulan-kumpulan hadis, khususnya hadis hukum juga. Misalnya seperti yang disusun oleh eh, apa dalam bentuk nailul autor itu yang enam zilid ya. Kemudian Samsudin, Samsudin Ibnu Al-Qayyim, karyanya al hiya al nah, Ini berkaitan dengan trik-trik fikih bertentangan dengan hikmah legislasi adalah haram. Nah, ini sudah mengarah ke hal yang tadi ya, ke takmin. Takmin itu undang-undang, kalau istilah ininya legislasi. Maka ketika ada trik-trik yang bertentangan dengan hikmah, legislasi adalah haram. Nah, legislasi nanti ini kaitannya dengan uh, eh, syariah juga sehingga esensi syariah terletak pada hikmah bukan pada nama atau tampilannya bukan pada nama undang-undangnya mungkin bukan pada nama pasalnya tetapi pada hikmah yang ada di sana yang dalam konteks Indonesian itu biasanya hikmah itu dipadankan dengan filosofi nah filosofi ini kalau di dalam undang-undang itu biasanya dicantumkan di dalam konsideran huruf A bahwa dan seterusnya itu uh, filosofi konsideran uh, B, atau yang kedua itu adalah uh, sosiologisnya, fakta-fakta uh, yang terjadi di masyarakat dengan perlunya ini diatur oleh ketentuan yang berupa undang-undang, dan yang ketiga dalam konsideran itu yang disebut dengan konsideran uh, yang bersifat yuridis, sehingga filosofinya sudah ada, kemudian secara faktanya sudah menjadi dukungan harus dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Nah, ini kaitannya dengan eh, apa? esensi eh, yang yuridisnya ya faktor yuridisnya. Jadi saya tidak sampaikan di sini semua, sebagian saya lisan saja karena mungkin terbatas dengan apa? Eh, apa alginya, layar untuk untuk PowerPoint. -nya. Nah, kemudian, Abu Syaqa Asatibi tadi mengembangkan pemikiran al juwaini dan Al-Ghazali, dan inilah yang kemudian berkembang terus sampai sekarang. Ya. Barangkali ini bisa dibaca keseluruhannya, ya. Yang Intinya, nanti pemikiran Abu Syaqa As Asatibi ini kemudian berkembang melalui pemikiran induktif para ahli kontemporer. Ya. Contohnya, kalau di Indonesia itu yang di, diusung oleh Profesor Kiai Haji Acep Jajuli ya. Beliau menambahkan tidak lagi hanya lima kata beliau tapi bisa ditambahkan dengan hibzu umah. Hibzu umah itu dalam kaitannya dengan pembentukan suatu peraturan undang-undang atau sering kita sebut dengan hukum maka undang-undang itu harus menjaga memelihara umat. Nah, kalau mau dibaca ini ada di buku fikih siasah ya fikih siasah karya Kiai Haji Acep Jajuli di bagian akhirnya itu ternyata di sana diklasifikasikan juga umat-umat yang mana gitu. Nah, selain secara umum ada yang secara khususnya. Nah, sedangkan yang kontemporer dari luar dan kebetulan ini yang saya baca begitu ini yang menjadi apa trigger saya ingin mendalami ini, mempelajari lah, mempelajari lima harinya, itu yang dibuat oleh diusung oleh Yasar Auda. Kalau yang lain mengkait, kaitannya dengan hukum Islam betul-betul hukum Islam gitu. Nah kalau Yasar Awuda ini ternyata beliau menulis ini bahkan dari judulnya itu kalau di Indonesia akan itu membumikan makosid syariah. Jadi agar bisa diterapkan di dalam masyarakat pada umumnya begitu. Nah berkaitan dengan makosid syariah yang dikemukakan oleh Yasar Awuda itu walaupun beliau tidak menambahkan, tetapi ternyata tidak sebatas menjaga saja ya, dalam kaitan konteks maklumat syariah, tapi juga harus eh, bisa dalam kaitan dengan memelihara dan bahkan mengembangkan. Nah, ini tentu dalam kaitan dengan ekonomi syariah eh, akan sangat apa terbuka ya, untuk mengembangkan seperti tadi contoh misalkan menjaga harta. Kalau menjaga harta tuh. Artinya menjaga itu kan berarti tidak sub keluar dan sebagainya. Ternyata ini bisa dikembangkan pemikiran menjaga harta itu menjadi mengembangkan harta. Ya bisa sebut mungkin kalau dalam kaitan dengan transaksi-transaksi dalam kaitan dengan apa ekonomi begitu. Ya, konteksnya ekonomi nanti dikenal ada. Yang bersifat apa tabaru dan ada yang bersifat tijaroh Tabaru itu lebih bersifat sosial misalnya, sedangkan tijaroh yang lebih bersifat komersil. Nah ini mungkin yang harus diberikan pemahaman juga kepada masyarakat umum ya umumnya atau khususnya kepada pegiat pelaksana praktisi yang sehari-hari bergiat di dalam kaitannya dengan ekonomi syariah. Yang ganti dari mana nih? Ekonomi syariah ini, antara lain, sudah dibahas tempo hari itu adalah perbankan syariah dan surat berharga syariah negara, karena memang dalam hukum positif baru itu saja yang uh, bentuknya berupa undang-undang. Nah, jasar Auda ini tidak ber, uh, pemikirannya bukan berasal dari ekonomi, bahkan kalau dibaca dari uh, mengapa beliau ini membahas mengenai makhoji syariah sehingga perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini berkaitan dengan e, stigma kepada e, orang Islam itu teroris gitu. Dan ini kejadiannya beliau di Inggris ya ketika ada bom dan sebagainya. Nah, dari justru dari hal yang sifatnya publik begitu, bukan yang sifatnya kalau dalam kaitan hukum umum itu publik ya, kepentingan publik nah sementara berkaitan dengan ekonomi syariah ini lebih kepada yang sifatnya privat barangkali begitu nah, ternyata menurut beliau ini mungkin ada yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengapa ada ketentuan hukum itu nah, beliau itu menyoroti berkaitan dengan uh, jihad dalam kaitan dengan itu nah, terlepas benar atau tidaknya setidaknya pemikiran Yasrauda ini memberikan uh, apa uh, menjadi pengembangan-pengembangan pemikiran-pemikiran untuk Makosid syariah. Dan dia sekarang kalau tidak salah menjadi direktur ya, Institut Makosid Syariah di Malaysia. Nah sekarang dalam konteks Indonesia, karena di temanya tadi dihubungkan dengan apa dengan ekonomi syariah seperti saya sebutkan tadi, apakah dalam konteks apakah ekonomi syariah merefleksikan makosid syariah ataukah di dalam apakah makosid syariah itu terkandung di dalam ekonomi syariah nah, ini barangkali untuk diteliti lebih lanjut sangat menarik ini nah, dalam hukum positif di Indonesia ya, prinsip syariah dalam konteks makosid syariah nanti ujungnya ke ekonomi syariah nah Minggu lalu saya sudah berupaya menjelaskan mengenai prinsip hukum Islam, prinsip umum hukum Islam, ya, prinsip muamalah, kemudian prinsip ekonomi Islam, dan antara lain di situ ada prinsip syariah. Nah, data yang ada berkaitan dengan prinsip syariah ini dalam hukum positif, antara lain di sini, perumusannya, atau dicantumkannya di sini. Barangkali di sini tadi info dari Prof. ini ada mungkin dari masih sekolah menengah mungkin begitu ya ini dituangkan atau dicantumkan di dalam ketentuan-ketentuan ini dan ini juga mengalami perkembangan misalnya di dalam penjelasan eh, di dalam undang-undang nomor 10 tahun 98 pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam nah, ini undang-undang undang-undang eh, konvensional berupaya menuangkan istilah prinsip syariah dan ternyata lebih mengarah kepada karena ini perbankan ke dalam perjanjian-perjanjian belum disebut sebagai suatu akad di sini. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain dan seterusnya. Nah, apa kegiatan usahanya nanti yang ada di dalam undang-undang perbankan syariah diatur secara lebih detail lagi. Kemudian di dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dikemukakan di atas. Prinsip syariah ini adalah prinsip hukum Islam. Ya, ini data seperti ini, yang tertulisnya seperti ini. Ya, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa. Jadi yang disebut prinsip syariah ini nanti rumusannya ada dalam bentuk fatwa. Begitu. Yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan bidang fatwa Penetapan fatwa di bidang syariah. Nah ini lembaganya disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena itu yang eh, diberikan kewenangan untuk itu secara nasional. Walaupun di dalam eh, sebut saja di organisasi, apakah di Muhammadiyah, DNU juga ada yang eh, apa yang disebut dengan eh, lembaga yang mengeluarkan fatwa itu. Tetapi dalam konteks ini yang dikeluarkan adalah yang dibentuk oleh Majelis ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Nah, dalam undang-undang surat berharga syariah negara tidak secara spesifik ya, menyebutkan prinsip syariah itu seperti halnya undang-undang perbankan syariah atau bahkan undang-undang yang konvensional. Sehingga kalau saya boleh sebutkan bahwa prinsip syariah itu secara eh, secara yuridis formalnya diawali adanya itu ada undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan kemanfaatannya nanti akan digunakan oleh bidang-bidang ekonomi syariah lainnya. Seperti halnya ini undang-undang surat berharga syariah negara tidak menjelaskan apa itu prinsip syariah, tetapi menunjukkan bahwa yang disebut dalam rangka penerbitan SBSN, surat berharga itu, ada ketentuannya, maka harus meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian dari SBSN. Terhadap apa? Terhadap prinsip syariah. Nah, seperti halnya tadi pasal 1 angka 12 ini merujuk kepada Dewan Syariah Nasional. Kemudian prinsip syariah sebagai suatu istilah juga disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. Undang-Undang Asuransi sebetulnya. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian. Nah, kalau di atas dalam kegiatan perbankan. Nah, jadi hanya menyebutkan kegiatan usahanya saja. Intinya sama begitu. Nah, tetapi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 itu adalah undang-undang yang mengatur asuransi yang sifatnya sebetulnya konvensional. Sedangkan asuransi syariahnya itu masih nempel lah begitu tidak secara khusus seperti halnya perbankan syariah. Nah, dengan demikian maka prinsip syariah dalam hukum positif itu ya, kata kuncinya adalah berupa fatwa Nah, sekarang bagaimana dengan makosid syariah? Prinsip syariah dalam konteks makosid syariah. Kalau prinsip syariah secara umum sebagai prinsip hukum, sifatnya itu sudah ada begitu, tidak lagi digali, hanya diberikan nama begitu. Maka dalam konteks dengan makosid syariah, makosid syariah itu merupakan suatu konsep yang lebih real lagi begitu. Ya, seperti misalkan saya sebut misalkan eh, prinsip yang pertama dalam hukum Islam itu prinsip Tauhid begitu. Nah nanti di dalam makhluk Syariah bahwa suatu ketentuan harus menge berisi prinsip Tauhid, maksudnya untuk apa nih? Apakah nanti ke menjaga agama, ya, menjaga, memelihara, mengembangkan agama dan seterusnya. Jadi tiga, eh, enam, eh, enam yang saya sebutkan di sini. Sehingga dalam konteks Pembelajaran itu maka syariah itu bisa disebutkan sebagai suatu konsep dan bisa juga disebutkan sebagai suatu teori. Saya lanjutkan. Nah, ambil contoh, tadi sudah ada contoh sudah disebutkan oleh Prof. Neni. Ini mungkin tertulisnya. Bagaimana perumusan dalam hukum positif konteks ya konteks makrozi syariah tentu harus memperhatikan prinsip syariah begitu sudah jelas kalau itu kalau disebutkan tadi hikmahnya ada gitu misalnya dalam undang-undang itu selalu disebutkan dengan rahmat Tuhan yang maha esa gitu terlepas dari kenapa tidak dengan rahmat Allah begitu ya ini secara nasional saja kalau bagi orang Islam mungkin ini pahaminya adalah Tuhan yang maha esa itu ya Allah Subhanahu Wa Taala maka ini pencantuman ini dalam rangka apa kalau dari kaitannya dengan prinsip ini, inilah prinsip tauhid. Tapi kalau kaitannya dengan maqocid syariah ini dalam rangka menjaga menjaga, memelihara agama. Kemudian tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan seperti saya sebut tadi di dalam mukaddarah. Ini juga berkaitan dengan apa nih? Kebahagiaan itu apakah bicara soal harta saja, bicara soal e, jiwa saja, bicara dan seterusnya. Artinya Kaitan dengan yang itu bisa secara simultan terdapat di dalam suatu undang-undang, tapi ketika dianalisis itu mungkin tersirat atau tersurat di dalam bagian-bagian tersendiri dari undang-undang. Nah, kemudian untuk apa nih ada pembentukan dewan pengawas syariah pada tiap bank syariah? Nah, kalau dilihat dari struktur pembentukan lembaga ya itu tugasnya harus untuk itu. Tapi setidaknya berkaitan dengan syariah, tujuan pembentukan dewan pengawas syariah ini tentu ada maksudnya karena di lembaga keuangan lain atau bank lain itu tidak ada yang disebut dengan dewan pengawas syariah itu kalau misalkan bank Indonesia sekarang eh, perbankan dulu di bank Indonesia sekarang ke OJK misalkan akan mengeluarkan suatu produk tertentu nah, itu di eh, apa di di telah dulu oleh OJK kalau di sini ya di bank-bank yang bersifat operasional maka Dewan Pengawas Syariah ini yang mengawasi terus agar tetap kesyariahannya itu bisa dijaga, bisa dipelihara atau bahkan dikembangkan. Nah, maka dikembangkan beberapa waktu yang lalu, misalkan, kok ada bank syariah begini pelayanannya dan segini ya. Kalau misalkan tidak mau di situ pindah aja karena ada bank syariah yang lain, mungkin pelayanannya akan lebih bagus mungkin begitu. Kemudian juga di dalam akad akan produk bank syariah. Ya, baik berupa akad penghimpunan maupun penyaluran bahkan di akad biasa yang secara faktual eh, ini kalau kaitan bicara bank eh, sangat berbeda dengan bank konvensional kalau di bank konvensional itu kaitan dengan eh, penyaluran itu ya hanya satu perjanjian kredit saja tapi kalau di dalam perbankan syariah ternyata ada enam kalau tidak salah dan ini mempunyai karakteristik tersendiri masing-masing ya, Nah, sehingga dengan demikian maka tadi prinsip syariah dengan bentuknya berupa fatwa dalam hal fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama merupakan upaya upaya dalam mewujudkan makosid syariah. Mudah-mudahan dengan simpulan sederhana ini bisa dijawab tadi kategori CC yang saya buat itu. Maksudnya adalah makosid syariah itu seringkali sudah tercantum di dalamnya, tetapi tidak diberi nama sebagai suatu makosin begitu. Nah, sedangkan dalam rangka membentuk suatu peraturan, dalam hal ini juga mungkin fatwa haruslah diperhatikan makosin syariah tadi. Nah, apakah lima, enam? Nah, itu bisa berkembang terus beberapa waktu yang lalu prof ini menginformasikan ada juga makhluk syariah dalam kaitan dengan hukum itu untuk menjaga lingkungan, undang-undang lingkungan. Ya, lingkungan hidup itu secara namanya sudah ketahuan begitu menjaga lingkungan, ya, ada dalam Al-Quran sudah jelas diatur berkaitan dengan lingkungan ini sebagai sesuatu yang baru di Indonesia itu dianggapnya lingkungan sebagai subjek hukum kalau dalam hukum Islam sudah dari dulu karena dia harus dilindungi kan harus dijaga, berarti itu tadi mempunyai mempunyai katakan saja hak lah begitu. Nah, pemikiran e, terus berkembang sebetulnya, ya. terutama di kaitan dengan hukum Islam ini e, perlu terus digali terus lah begitu. Nah, sekarang bagaimana konteksnya ekonomi syariah? Ya, konteksnya dengan e, makos syariah. Ekonomi Syariah sebagai upaya mencapai makcik Syariah, ya, karena secara tersir, tersuratnya belum, gitu. Ya, penyebutan prinsip Syariah saja harus dijelaskan sebagai prinsip hukum Islam. Kadang-kadang itu mungkin perlu dipahami juga, begitu. Nah, tadi kan ada pertanyaan istilahnya. Nah, di mana ekonomi Syariah itu? karena ini harus harus teliti ya kalau bicara hukum kita nemunya di mana adanya di mana. Nah, istilah ekonomi syariah itu adanya di dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ya, di dalam pasalnya ada tapi rinciannya yang dikategorikan sebagai ekonomi syariah itu ada beberapa ya. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, kalau di prinsip syariah, bukan tidak disebut berdasarkan makosid syariah, tapi induknya dulu, prinsipnya dulu, yang lebih tingginya dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, nah, kaitan dengan prinsip syariah, oleh karenanya nanti, kalau ini merupakan fatwa, maka dewan syariah nasional, Majelis ya, Ulama Indonesia, saya percaya sudah mencoba memuat apa yang dimaksudkan nanti atau maksud syari'ah dicantumkan di situ, walaupun tidak di, e, tersurat ter, ter disebutkan. Mengapa? Karena prinsip syari'ah merupakan satu, dia harus prinsip hukum Islam. Termasuk di dalamnya ada prinsip amalah, ada prinsip ekonomi Islam dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun tidak satu-satu dipecah seperti apa yang saya jelaskan tempo hari. Nah formulasinya sebagai fatwa di bidang ekonomi syariah secara tersurat atau secara hakikatnya berupaya untuk mencapai ya, berupaya mencapai karena ini tujuan kan begitu. Nah, karena kalau tujuan oh sudah, kalau kalau tujuannya sudah tercapai ya sudah kan begitu. Tapi ini berkembang hmm. terus. Sehingga uh, saya di apa dimotivasi juga hmm. berkaitan dengan penambahan makrosin syariah ini ya, dari beberapa penguji begitu untuk mencoba menekahkan ya, maksud hukum itu untuk apa ya, dalam kaitan dengan apa nih berkaitan dengan kedaulatan ya, kalau agama misalkan berkaitan dengan murtad misalkan, ya, atau jiwa menjaga jiwa kaitan dengan membunuh kan atau mencoba bunuh diri misalkan kan itu tidak boleh akal kewajiban untuk menuntut ilmu misalkan ya Kemudian menjaga, memelihara, mengembangkan keturunan, makanya ada eh, ketentuan ya dalam hukum Islam itu berkaitan dengan perkawinan kan ada ketentuan-ketentuan. Jaga harta akan ada ketentuan berkaitan dengan zakat, ketentuan waris dan sebagainya. Nah, menjaga umat tadi yang dikembangkan oleh eh, Profesor Kiai Haji Juli dan saya mencoba untuk mencantumkan eh, menjaga kedaulatan. Menjaga kedaulatan di sini, dalam konsepnya, bukan kedaulatan yang selama ini dipahami dari konsep uh, Prancis ya. uh, yang bodang itu, tapi kedaulatan ini, ketika menyusun peraturan tadi, kembali lagi uh, nanti ke awal ke agama, tidak semata-mata mencantumkan uh, frasa kalimat demi uh, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa tetapi kalimat tadi mencirikan merefleksikan bahwa ketentuan yang sudah dibuat ini ya berasal atau dikembalikan lagi kepada ketentuan yang utamanya nah hak untuk menentukan peraturan itu ya kedaulatannya ada pada Allah kalau dalam konteks hukum Islam kan begitu sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa Walaupun sangat sedikit, begitu sangat sedikit, karena ini masih bincang-bincang, masih terbuka untuk eh, diberikan tambahan pengembangan. Begitu ya, itu barangkali prof. Nah, ini untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan, eh, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para sahabat pegiat ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masyaAllah, jazakallah khair khasiro. Ini cukup berat ya materinya ya, gimana, Kang Faisal? Cukup berat ditayangkan dalam bincang-bincang ya, tapi tidak apa-apa ya. Ini sebagai stimulus ya, Pak. Stimulus ya. Supaya kita terus melakukan kajian-kajian. Pak Dokter, dilihat dari tujuan hukum tampak sekali perbedaan ya. Ya. antara tujuan hukum Islam ya ke maslahatan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan tujuan hukum yang kita kenal dipelajari di fakultas hukum ya. ya Tujuannya kepastian keadilan gitu ya kemanfaatan sementara dalam hukum Islam keadilan itu salah satu prinsip ya, ya. salah satu prinsip ya. misalnya ya. dalam waris ada harus E, prinsip keadilan dalam ekonomi prinsip keadilan jadi berangkatnya pun dari tujuannya pun sudah sangat berbeda sehingga wajar jika dalam diimplementasikan e, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ya e, per, ada sangat terjadi ya perbedaannya E, tadi juga berkaitan dengan e, makosis syariah terus berkembang ya kajian-kajian ada hizbul umah ada juga e, tadi e, tujuan untuk memelihara lingkungan dan alam semesta begitu ya itu dikembangkan oleh Prof Abdurrahman. Ini tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan walaupun tidak e, spesifik ke masalah makosis syariah. Uh, dan uh, ini para sahabat semua bahwa majelis ini forum ini adalah milik kita bersama. Jadi Mangga ya yang akan menyampaikan uh, pemikirannya pandangannya mau menambahkan silakan ya. Jadi bukan hanya bertama, uh, bertanya saja ya Pak Dokter Asep ya. Iya yeah, iya. Yeah. Karena saya Lebih lihat baik, di sini baik, juga baik. banyak juga nih para ahli <laughs> agama ya dari Fakultas Syariah ya ada guru-guru mangga. Ini saya uh, bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari Pak MT Firjana. Ini saya lihat uh, tadi paling dulu masuk nih jam setengah delapan sudah bergabung nih Kang Faisal harus ada apresiasi khusus. <laughs> uh, ya. Ini BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang baru bergabung saat ini mengeluarkan produk cicilan emas. Sepemahaman saya, cicilan emas itu haram karena tidak tunai. Bukan beli cicil tapi cicilnya beneran. Bukan beli cicil tapi cicilannya beneran. Bagaimana tanggapannya? Bagaimana fungsi dewan pengawasnya apakah berjalan atau tidak? Bagaimana, Pak Dokter Asep? Silakan, walaupun tadi tidak spesifik berkaitan dengan ini, sebetulnya masuk ke macam-macam akad ya, Pak, ya. dan produk yang nanti akan disampaikan. Minggu depan, kita sudah sampai pada unsur-unsur yang menjadi larangan dalam transaksi ekonomi syariah. Ya, Maghrib. Nah, sebetulnya ini bisa dikaji dari, dari itu, ya, Maghrib. Ya, ya. dari Maghrib ya. itu, ya kita tidak setelah merta mengatakan oh ini halal ini haram gitu ya tapi ada unsur-unsur yang hmm, bisa menjadi eh, penilaian atau indikator gitu katakanlah apakah ada unsur maizirnya apakah ada unsur gorornya apakah ada unsur ribanya begitu ya Eh kok saya yang menjawab ya? Bangga sih. Mengapa, Prof. Saya ya Prof. Ini kalangkungan moderator Pak. Ya, eh, uh, ya walaupun tadi sudah di, dijelaskan ya oleh Prof. Neni, tapi dalam pandangan saya, uh, saya mau fasir bukan, kayaknya mufti juga bukan, men, belum di, menentukan hukum, paling tidak mengkaji, meneliti. Dan kebetulan ini belum saya teliti nih ya. Dalam artian beli cicil, apa sih beli cicilnya? Istilah baru lagi nih kalau dalam konteks ilmu hukum tuh ya, beli cicil. Nah nanti di ilmu hukum konvensional juga kan ada eh, apa pinjam pakai. Sewa beli, buka. Sewa beli. Itu juga macam-macam. Sewa beli, leasing. Nah, Kaitan dengan beli cicil ini apa ya? Saya belum lihat ini faktanya seperti apa, akadnya seperti apa. Tetapi kalau kalau secara itu praktikalnya ya. Tetapi secara teorinya tentu dalam kaitan dengan keilmuannya, sepanjang itu sudah ditentukan oleh DPS-nya, ya menurut saya mereka yang menentukan. Ini boleh nih, jalankan. Dan ini mungkin uh, modifikasi ya yang dilakukan oleh uh, BSI ya Bank Syariah Indonesia ini. Nah, tetapi dalam kaitan dengan kalau kita melihat itu uh, sebagai apa seperti yang dipahami oleh Kang Firisana ya sahabat Firisana, kalau misalkan meragukan kayak dalam hukum Islam kalau misalkan ragu aja nggak usah lah bisa begitu. Ya. Terlepas lagi nanti ada parameter-parameter uh, lain. Tadi yang disebutkan dengan maghrib itu. Nah, artinya begini. Memang dalam maaf, memang dalam konteks hukum Islam, prinsip hukum Islam itu hal yang umum begitu. Nah, tetapi dalam konteks e, hal yang konkretnya seperti halnya di dalam perbankan syariah misalnya, ternyata prinsip syariah ini, walaupun tidak spesifik prinsip yang mana. Itu juga dikaitkan dengan tadi yang disebutlah Prof. ini, maghrib, ya, maisir, goror, riswah, misalkan itu, zalim. Nah, kalau misalkan ada unsur-unsur itu, ya, kalau konteksnya hukum Islam sedikit saja, misalkan, itu kan bisa tidak salah begitu. Nah, hanya ini dalam kaitan dengan BSI, ya bentukan bangsa Indonesia ini agak luas mungkin jawabannya meluas bagus saya aja. ini tentu ada politik hukum tersendiri nah hanya politik hukumnya ini politik hukum Islam atau bukan begitu di ya, politik hukum itu adalah kebijakan suatu negara yang eh, apa dituangkan di dalam satu peraturan perundang-undangan untuk apa sih ini tuh nah, seperti halnya ini untuk apa ini dipraktekkan ini Nah, memang tadi DPS ya harus melihat itu juga begitu. Nah, jangan sampai, ya maaf kata ini, walaupun kasusnya sudah lewat misalkan ya, nggak eh, usah diperpanjang lagi misalkan. Seperti kemarin itu, ketika ada perpres itu, ya, perpres berkaitan dengan miras, kan itu kan jelas-jelas nyebutnya miras udah tahu semua orang lah gitu, maka akhirnya akan dicabut lagi begitu. Nah dalam kaitan dengan eh, kegiatan usaha yang dilakukan Bank Syariah Indonesia ini mungkin membuat modifikasi tersendiri saya sendiri belum meneliti seperti apa sih konkretnya begitu. Nah, faktanya kan kita harus lihat artinya oh, seperti Pak, apa. Pak Dokter Asep, bagaimana kalau eh, sahabat Firza ini ya, itu menjelaskan secara secara lisan ya, ya? Bagaimana apa yang dimaksud dengan beli cicil? Karena sebetulnya di dalam akad seperti akad murabahah kan itu akadnya akad jual beli ya boleh. tapi dibayarnya dengan cicilan cicilan Artinya itu kan boleh ya selama tadi tidak ada unsur-unsur maghrib ini tapi barangkali mau menyampaikan eh ah, uh, Pak Firz Kang Firzana silahkan Kang Maksudnya beli cicil ini karena tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Asep karena eh uh, akan ya akan, akan ini harus betul-betul ya dilihat eh, apa namanya eh, dari unsur-unsurnya ada tadi sewa beli ada pinjam pakai ada pinjam meminjam gitu ya pak dokter ya. Asep demikian halnya pun dalam eh, akan dalam ekonomi syariah kalau tadi ekonomi eh, konvensional di KUH Perdata di ekonomi syariah pun begitu itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap unsur-unsurnya. Nah, kalau yang dimaksud beli cicil itu maksudnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara aja ya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Uh, jadi kan tadi uh, di tengah-tengah materinya, Prof bilang apa namanya uh, kalau nggak suka sama satu produk di bank tersebut pindah bank lain. Nah. Uh, ini awalan dulu ya. Jadi bang yang udah saya pakai itu ceritanya yang saya amati dari luar gitu ya sebagai apa namanya udah belajar dikit terus udah ngeliat-ngeliat bang saya udah aman gitu sebut saja BNI Syariah lah itu. Yeah. Terus kakak ipar saya kan kerja di BNI Syariah juga tuh kebetulan. Nah udah tuh uh, apa namanya BSI kan gabung nih tiga eh abis uh, gabung itu kakak Ivar saya cerita itu mulai aneh tahu mulai nggak buta pengen resign laku pengen resign saya nanya gitu Iya Kok <coughs> pengen resign Iya itu mulai nggak nyaman kenapa emangnya produk-produk uh, yang dulu BNI Syariah itu nggak ada dan kata beliau pun uh, BNI Syariah itu kayak dapat predikat Syariah terbaik gitu Nah, terus makin ke sini pun, kayak sumber daya SDM-nya itu, kayak cara berpakaian karyawan pun mulai berubah. Kayak yang dulu kan, BNI syariah itu katanya boleh nutup dada sampai bawah gitu, kan? Kalau eh, mandiri syariah itu, katanya sampai ikat leher gitu jilbabnya, kan? Dari situ saja, kesyariaan dalam bentuk sumber dayanya saja sudah tidak mencapai makositnya gitu dari sisi, -sisi karyawan, nah muncullah produk ini ya, karena kakak kakak ipar saya di marketing beliau sering uh, apa namanya posting pamflet ini produk ini produk baru ini dari BSI yeah. nah itu ada kolom-kolomnya <tuh> mungkin bisa di searching di Google <tuh> di Google jadi di sana nanti ada pilihannya <tuh> misalnya emas 1 gram harganya 900 ratus uh, kalau dua gram harganya lebih murah kan kalau dikali dua jadi 1,8 misalnya Terus kalau 2 gram jadi nggak 1,8 misalnya satu setengah. Terus kelipatannya lagi 5 gram yang harusnya 9 kali 5 kan jadi empat juta setengah. Tapi ini nggak misalnya jadi 4 juta. Tapi di dalam pro apa dalam tabelnya itu kayak cicilannya beli motor ada kayak tenornya gitu jangka waktu tenornya. Nah pemahaman saya di kampus yang saya pahami kan harus tunai terus beberapa kali juga Diskusi sama teman-teman, jadi kayak ada perbedaan antara beli cicil itu maksudnya nabung dulu seratus ribu sampai 10 kali, baru dapat produknya. Kalau yang ini yang saya pahami yang di produk ini, saya belum tahu sih karena belum beli gitu, cuman saya tangkapnya adalah kan itu udah dipatok harganya dalam tabel tersebut, 5 gram, 4 juta, dengan cicilan tenor sekian bulan, cicilannya sekian ribu, kayak gitu. Nah itu saya nangkapnya oh berarti kita sudah ditentukan dapat sekian gitu, dapat 5 gram dalam waktu eh, apa namanya? berapa bulan kita cicilnya kayak motor. Nah, pemahaman saya makanya saya sebut haram itu karena kayak beda antara cicil sama beli ngangsur gitu. Kayak kita nabung, nyicil dulu, kita simpan di celengan baru beli emasnya. Atau yeah. misalnya kayak di pegadaian kita beli nyicil 0,1 gram, besok 0,1 gram, besok 0,1 gram. Nah kalau ini di BSI itu yang yang saya tangkap langsung dapat 5 gram, tapi cicilannya itu yang tetap kayak gitu. gimana Prof tanggapan? Mohon maaf kayak agak berat mungkin atau gimana? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Sahabat Firjana. Gimana Pak? Mau, 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 sepertinya ini harus diteliti, Prof. Eh, kalau standarnya tentu dia sebagai suatu akad tentu di situ ada rukun syarat lah mungkin begitu itulah yang dipahami nah kalau kekaidah kaidahnya ke prinsip-prinsipnya tentu sudah dipenuhi lah saya pikir begitu nah kenapa tadi kalau misalkan tidak sesuai ya kan harus antara aditnya ya harus ridho sama ridho lah begitu dalam kaitan ini dasarnya seperti itu paling tidak sudah diberikan pemahaman nah ketika kita berpandangan mungkin itu akan menjadi subhat katakan begitu ya jangan sampai haram misalkan subhat saja ya nggak usah kalau menurut saya gitu nah, terlepas dari itu tentu ini perlu diteliti ya, perlu diteliti kesariahan dari kegiatan usaha ini seperti halnya dulu saja undang perbankan syariah sebelum ada BSI ini minggu lalu sudah disampaikan juga ternyata yang dipraktekkan oleh bank bank syariah itu tidak belum semua syari. Alhamdulillah saya dengan Prof Neni dengan Bu Dr Neneng juga waktu itu kan melakukan FGD ya Prof mengenai syariah komplain khusus kepada SDM kan begitu. Nah jawabannya tadi seperti apa yang dikemukakan sahabat Firza? Apakah asal eh, assalamualaikum itu hanya sebagai lip service saja? Apakah begitu ya? Apakah pakaian tuh banyak juga ternyata setelah pulang kantor ya buka aja pakaiannya lagi. Nah itu itu tentu yang harus diberikan pemahaman. Makanya mungkin walaupun ini masih dasar barangkali tujuan dari bincang syariah ini masih dasar, justru hal-hal yang mendasar ini yang harus dibiasakan barangkali itu Prof ya. Iya. Mohon mohon. Ya terima kasih Pak Dokter Asep, Kang Firzana. Jadi kita tidak serta merta ya Mengatakan haram itu tanpa kita melihat dulu akadnya, gitu ya. Jadi, kita harus melihat dulu akadnya, kemudian kita lakukan kajian. Memang, saya dengan Pak Dokter Asep, ya Pak Panji, kemudian dengan sekarang juga Kang Yogi, kita melakukan kajian tapi tidak semua produk pernah saya kaji termasuk ini begitu ya. Jadi kita memang harus kaji di mana ada unsur mana unsur-unsur yang tidak terpenuhinya. Gitu, karena produk berkembang kemudian berkaitan dengan dewan pengawas tadi juga telah disampaikan oleh Pak Dr. Asep kita sengaja melakukan FGD mungkin saja gitu ya ada dewan pengawas yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya mohon mohon maaf saya sampaikan karena sistem kita juga ya walaupun undang-undang sudah mengaturnya siapa yang di, harus memberikan rekomendasi untuk menjadi dewan pengawas ya rekomendasinya dari siapa dari nah kemudian siapa yang direkomendasikan maaf apakah itu ulama-ulama itu yang dikenal paham tentang ekonomi syariah atau tidak ya nah tapi sekarang ke sini tambah ke sini telah selalu diperbaiki seperti Pak eh, Panji ya SH MH yang nanti akan bicara tentang akad-akad ekonomi syariah itu telah eh, selesai, sudah lulus ya dalam eh, seleksi ujian sebagai dewan pengawas eh, syariah gitu ya ke sini sedang kita perbaiki. Jadi saya pun tidak mengatakan dari awal ya, tidak mengatakan bahwa semua pelaku ekonomi syariah telah melaksanakan oh Ekonomi syariah secara kafah, gitu ya. Mungkin saja, ya, Pak Dr. Asep, yeah. dari hasil kajian-kajian kita, ada yang memang belum, tapi itu. Kalau tidak bisa melaksanakan seluruhnya, jangan laksanakan seluruhnya. Kalau ada yang meragukan, tinggalkanlah yang meragukan. Tadi, mohon jangan diartikan. E, Bukan soal suka dan tidak suka, ya. <laughs> Kalau suka dan tidak suka, kan itu istilahnya jadi subjektif, ya. Tapi ukurannya adalah sesuai syariah atau tidak, gitu ya. Sesuai syariah atau tidak, gitu. Dari mana sesuai syariah atau tidaknya? Tadi ya, dilihat dari fatwa-fatwa. Nah, kemudian mengenai adab, betul, harus sangat-sangat diperhatikan. Bicara tentang ekonomi syariah, masalah adabiahnya juga harus diperhatikan, ya nah inilah kita inginnya semuanya kafah gitu ya istiqomah melaksanakan tapi tentu e, bertahap nah dari bincang-bincang inilah kita alhamdulillah ya sahabat Firzana sudah aware gitu ya dengan masalah ini sehingga kalau sudah menjadi komitmen kita semua kan e, alhamdulillah gitu ya jadi tidak emang gua pikirin tiba-tiba langsung aja meninggalkan e, apa namanya e, apa lembaga-lembaga keuangan syariah berpindah ke konvensional karena alasannya di e, lembaga keuangan syariah masih ada, misalnya, kekurangan kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas, ya. Nanti kita lanjutkan kajiannya. Ya, Prof, terima kasih e, untuk sahabat Dimas. Izin bertanya, bagaimana korelasi ekonomi syariah dan hukum Islam? Sehingga, ya. ya, sekalian aja ada dua. Saya belum terlalu paham tentang lokasi syariah, kan? <laughs> ya. ya. Terima kasih, Prof. Saya, saya yang nomor dua dulu, lah. Ya, belum uh, belum terlalu paham, uh, ya. saya sadari ini karena PowerPoint ini pun hanya sedikit. Ya, uh, kalau mau mempelajari ini, saya masih buku-buku yang berbahasa Indonesia, ya. Ada yang berbahasa. Arab, Arabnya Arab gundul bahkan begitu ada yang 800 halaman, banyak sekali sebetulnya itu itu pemikiran-pemikiran eh, apa pakar-pakar eh, hukum Islam dulu ya membahas mengenai makalij syariah. Nah, kenapa saya tadi mengambil terutama yang jasar Auda ya, katakan saja karena itu berkaitan sekali dengan hal yang kontemporer. Ya. Karena saya baca pun itu bisa di, di, di apa ya bisa dipahami langsung. Nah, sehingga beliau menulisnya membumbikan makwasizarnya artinya selama ini pemikiran-pemikiran para pakar itu masih ngawang-ngawang lah di langit mungkin begitu mengenai makwasizarnya bisa jadi itu dianggap sebagai eh, hukum yang sakral kan begitu padahal ini hasil pemikiran dan itu bisa terus dikembangkan tentunya dalam rangka tadi ya dalam rangka eh, menjalankan ajaran eh, Islam lah tentunya begitu Nah, itu mungkin ya, korelasi antara ekonomi syariah dan hukum Islam. Kalau saya boleh kategorisasikan tadi, ekonomi syariah itu bisa disebut sebagai bagian dari hukum Islam. Ya, karena hukum Islam itu banyak sekali, walaupun eh, pada dasarnya tidak dibedakan. Ya, hukum Islam itu antara lain mempelajari, ya, dalam kaitan dengan fikih-fikihnya itu, munakahat, ya, muamalah, dinaya, tidak nyebut ekonomi syariah sehingga minggu lalu saya sebutkan juga ya ada e, prinsip e, muamalah. Ini karena kaitannya nanti dengan ekonomi syariah. Apalagi khususnya mungkin ekonomi syariah ini lebih khusus lagi dari e, prinsip-prinsip muamalah itu Secara umum mungkin jawaban saya seperti itu. Jadi mana yang lebih ininya kalau hukum Islam dalam pemahaman e, yang eh Pak Kang Dimas tanyakan mungkin hukum Islam yang selama ini dipahami. Padahal bicara hukum Islam juga sangat luas begitu ya, sangat luas sekali. Mengapa? Mudah-mudahan Pak Kang Dimas ini mahasiswa hukum juga ya. Seringkali kita membicarakan hukum Islam itu dalam konteks yang praktik Misalnya jakat, haji, misalkan hukuman pancung. Padahal bicara hukum Islam itu bicara sistem hukum begitu. Nah, yang sering dipahami itu baru sebatas yang apa substansinya saja, sedangkan strukturnya mungkin belum begitu ya, atau apa dari budayanya, ada kebiasaan belum. Jadi bicara hukum Islam dari sisi mana kita memahami sisi Islamnya, karena dia sebagai suatu sistem hukum. Saya kira itu kalau untuk mempelajari belum terlalu paham, sama saya juga dalam ini mendalami teruslah begitu tujuannya tadi ya supaya tadi yang disampaikan siapa Pak Prof Yah itu ya ridho Allah atau lebih lebih uh, umumnya lagi rahmatan lil alaminnya ini. Ya hukum itu kan tujuannya ke situ gitu. Saya kira itu Prof untuk yang ini juga ada dari Odi berkaitan dengan DSN MUI kemudian perbedaan pendapat dengan pakar eh uh, kalaupun ini menjadi suatu perdebatan dalam tingkat akademik atau dalam tingkat praktek mungkin begitu ya ya tentu ini perlu perlu dibahas lah. tetapi secara formal seperti saya sebutkan tadi di dalam undang-undang kita undang-undang perbankan syariah khususnya nah dewan syariah nasional ini Ya, dia berada di Majelis Ulama Indonesia ini khusus membahas dan mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah. Ketika ternyata outputnya tidak eh, sejalan, tidak sependapat dengan akar yang lain, itu hal yang lain tentu ya harus ada pembahasan lebih lanjut kan begitu. Tetapi kalau dari sisi ketentuan, maka inilah yang diikuti begitu. Ya kaitan dengan eh, supaya ada keseragaman begitu. Di lapangan output DSN itu sudah yakin 100 persen, dan halal, tapi beda pendapat dengan pakar. Nah, tentu ini yang di luar mungkin ya. Nah kalau itu kan dari sisi akademik sah sah saja, boleh saja. Nah, tentu masing-masing punya argumen. Hanya namanya dewan tentu cukup komprehensif pasti dibahasnya begitu barangkali itu bisa memberikan mewakili lah mewakili penjelasan saya. Iya terima kasih Pak Dr. Asep. Ini kajian tentang DSN MUI ya. Ini ya. Uh, di prodi Doktor Ilmu Hukum uh, Pak Dok, Dr. Herman kemarin ya. Jadi buat untuk kita di kadangan akademisi kita justru ya sah-sah saja kita mengkritisi gitu ya. Berbagai peraturan perundang-undangan termasuk fatwa DSN, kemarin Pak Dr. Herman berkaitan dengan profit sharing, ya, Provinsi dalam sharing. perjanjian eh, Simpanan Dana, ya, Simpanan dana. dana. Kemudian sekarang, Pak, ini kandidat dokter juga, ini, ya, Pak, Pak Panji, ya, Pak Panji, ya, <laughs> mengkaji tentang DSN MUI, juga dilihat dari metodologinya, pengambilan eh, keputusan, ya, dalam fatwa. Dan Pak Panji juga ini telah memberikan jawaban berkaitan dengan ya. akad dia ya, berkaitan ya. dengan akad 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 yang tadi ditanyakan ya jual beli emas dan lain sebagainya terima kasih ya Pak Panji ya. ini sudah memberikan uh, memang bidang. ini bidangnya ya yang nanti <laughs> uh, dua minggu ke depan akan uh, menyampaikan. Sangat detail unsur e, syarat dan lain sebagainya, keabsahan akan dan itu akan diberikan dua sesi ini sangat penting sekali karena ini justru dalam tataran praktik gitu ya praktik. kita sudah dari kemarin yang abstrak ya mulai dari yeah. sumber prinsip ya makoti syariah e, minggu depan kita bicara tentang e, apa unsur-unsur yang dilarang ya dalam transaksi ekonomi syariah yang disingkat dengan maghrib dan dua minggu ke depan tentang akad-akad dan akan-akan ini bukan hanya untuk bank syariah tapi di semua lembaga e, keuangan e, lembaga E ekonomi syariah Jadi penting sekali ya sahabat terus bergabung Dalam bisar e ini Karena lebih ke sini kita lebih konkret Walaupun sekarang sudah sepertiga Biasanya ada godaannya ya Dua pertiga apalagi nanti satu pertiga terakhir Kalau bulan Ramadan makan begitu ya Sekarang ada lesu ya Kalau awal semangat sekarang agak lesu Kemudian terakhir semangat Tapi sebetulnya nggak boleh begitu ya Kata kepala sekolah ah ahlan justru ramadan itu harus tambah semangat ya di kampanye yeah. M Sahri. barangkali eh, itu ya para sahabat mudah-mudahan tidak puas ya dengan tidak puas maka akan terus kita mengkaji menggali menggali eh, ilmu lagi itu barangkali terima kasih pak eh, Dr. Asep Rojali SH MH eh, atas ilmunya serinya juga kawan-kawan semua yang tetap setia Uh, untuk uh, bersama-sama mengkaji dalam bisar ini, terima kasih kepada semua panitia yang berada di balik layar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bila bisa bilha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Yang sedang mendalami kuliah nih dari sini bisa menemukan permasalahan tuh untuk jadi penelitian ya, Prof ya. Iya. Dok Dokter ya? Untuk tesis ya, disertasi. <laughs> tesis. Iya. <Tesis. laughs> Kalau enggak untuk youtuber-youtuber bisa di konten ini. <laughs> eh, yang Faisal itu mah. <laughs> Baik. Terima uh, kasih Kang Panji penjelasannya tadi sudah. Insyaallah. ya. ini tujuh ada ini juga di DSN kita lagi ada eh, kajian juga tentang eh, surat berharga jadi ada dua ini. Oh, <tuh>, kan mohon-mohon, ini lah, allah ya. Nanti Pak Panji akan kembali memberi sharing ya ilmunya. Mantap, Alhamdulillah mantap, 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 Baik, uh, <laughs> ya uh, Bapak Ibu sekalian, uh, Prof Neni dan Pak Dokter Asep, khairan keridhuan atas sharingnya pada malam hari ini. Masya Allah bermanfaat dan banyak hal-hal baru, sejujurnya yang baru saya ketahui juga. Ya, semoga ini jadi amal jariah dan teman-teman semuanya juga yang menyimak semoga bisa mengaplikasikan juga ya hal-hal yang tadi disampaikan secara teknis. Baik, uh, sebelum ditutup saya ingin mengingatkan uh, untuk mengisi uh, absensi. Ya, link absensi yang bisa teman-teman isi. saya coba up. Ini ada linknya, tinggal diklik untuk absensi. Ya, silahkan diisi, dan juga, izin juga kita post test. Ya, bapak ibu, teman-teman sekalian, coba kita post test. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya izin launching. Silahkan diisi, eh, tiga menit, mulai dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Baik, di sini ada 92 orang. Silahkan untuk mengisi post testnya. Ya, ini saya coba baca. Sudah isi polling, jangan lupa isi link absensi, kata kang Fadil. Baik. Rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari dalam setiap hukum yang ditetapkannya dikenal dengan istilah apa? 100%. <laughs> sudah teredukasi Pak, Pak, Dokter. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Baik. Masih berhasil deh dosennya. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> ya, eh, sesuai ya. Alhamdulillah. Lalu tujuan hukum dalam eh, perspektif hukum Islam antara lain mangga dijawab. Dan juga ini ekonomi syariah itu istilahnya itu tuh sebenarnya dari mana? Nah itu perlu ini juga ya, jawaban juga silahkan untuk dijawab. Baik kurang lebih dua menit lagi, vote kita akan tutup polling dan yang bagi yang sedang mengisi polling silahkan mengisi link absensi. Ya. Yeah. Ya, Kang Fasya, karena bagi ilmu hukum tuh ketika ada istilah itu perlu, hmm, karena iya. itu sudah disebutkan di situ, gitu. Ya, referensi istilah ya. Ya. Yeah. Ya betul 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 oke okay. Masya hai, sudah hai, hai, persen, silahkan Bapak Ibu setelah mengisi polling bisa mengisi link absensi. Ya. Yeah. baik satu menit lagi buat kita tutup sebelum uh, kita akhiri ya silahkan bapak ibu sekalian yang sudah mengisi polling kami ingatkan untuk mengisi link absensi di uh, kolom chat dan boleh juga kang fadil untuk di mention juga uh, di-up lagi link tersebut di grup kita ya itu boleh kang faisal lupa ada yang belum diumumkan itu insight Oh iya, untuk insight ya. Belum setelah ini sebenarnya, Bu Neni. Oh iya, iya. Baik, iya. Insya Allah setelah ini saya akan umumkan ya, pemenang insight dan... Eh, apakah Anda pemenangnya? <laughs> Mendapatkan hadiah langsung. Kita lihat ya, oke. Okay. Eh, 10 detik lagi, saya coba hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, polling saya coba tutup. Saya mau coba share uh, hasil pollingnya boleh Prof, uh, Pak Doktor? Iya. Saya resultnya. Berumah lagi. Nah, silakan untuk dilihat bersama-sama. <laughs> Rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari dalam setiap hukum yang ditemukan dikenal dengan dengan istilah makosid syariah. Betul Pak Dokter? Ya. ya. kalau lihat ini, ada peningkatan ya. Tadi 70 persen, sekarang 92 persen. Ya. Satu ya. Iya, <tuh> meningkat. Yang Kuncinya nomor... sebetulnya jawabannya D semua nih. <tuh>. Uh, uh, tapi iya, iya, ini iya. yang istilah yang istilah tadi mungkin uh, berkaitan dengan ini masih ada yang menjawab di perbankan syariah menitunya mm -mm. perbankan syariah itu bagian dari ekonomi syariah itu salah satu mm. ya yeah, nah itu ya perlu diketahui bersama juga ya pak dokter ya ya yeah. Nah oke okay. dan uh, masya allah ini per, uh, perlu di highlight juga ya bahwasanya Ekonomi syariah itu bukan uh, istilahnya, ya, bukan dalam Quran, bukan di hadis, bukan di undang-undang perbankan syariah. Namun, lebih detailnya ada di penjelasan undang-undang peradilan, peradilan agama tahun 2006. Baik, saya stop share result, dan uh, saya coba akan umumkan, Bapak Ibu, untuk insight, ya, pemenang insight pada minggu kemarin, untuk pertemuan kemarin. Uh, pemenangnya adalah apakah ada di sini, ya, hadir orangnya, baik, saya akan... Umumkan pemenang Insight Bishar Selasa 2 Maret 2021. Untuk dua orang pemenang, dari enam postingan yang sudah ada, terpilihlah dua pemenang Insight, yaitu yang pertama, Ed MT Firzana. Masya Allah tadi yang ini ya, Kang Firza, Wah. yang dia tadi aktif. Wah, menang juga, Alhamdulillah. Aktif. Tapi ini mah kan sebelumnya sudah ditentukan ya, bukan karena ini ya. Bukan, bukan, bukan. Tidak ada korelasinya, Pak. <laughs> Tidak ada, Alhamdulillah. Eh, Kodarullah memang sudah ditentukan Allah. Yang kedua, Ed Tresna Yusri. Masya Allah. Oke, saya coba ini ya. Eh, apa Angkat di chat. Silahkan barangkali eh, ada pemenangnya. Ini bisa langsung menghubungi eh, ini ya apa admin DPU Instagram DPU untuk mendapatkan hadiah dan teman-teman juga di sini untuk eh, insight eh, sekali lagi ya yang di yang di share tuh insight bukan rangkuman materi <laughs> insight yang eh, apa yang mudah difahami oleh orang-orang jadi singkat beberapa quotes juga nggak masalah ya, karena namanya juga insight gitu ya jadi mungkin bisa di share Instagram dengan me -me mention Instagram DPU dan Uh, yang lainnya yang sudah disampaikan di grup saya ingatkan kembali dan pemenang untuk minggu ini akan diumumkan minggu depan uh, baik uh, bapak ibu semuanya kang faisal Pak. mohon ya. maaf ini ada tambahan boleh uh, itu insight itu kemarin kan kita minta di uh, ig-nya dpu Betul. boleh juga ke ig-nya pascasarjana boleh 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 Pasca, nanti kita share di grup aja, ya. Pasca Sarjana underscore Unisba kecil-kecil, ya. tapi nanti mungkin di share Baik. di grup di grup, ya. Oke, nanti untuk uh, teknisnya berarti dua: IG DPO dan IG uh, pasca Sarjana Unisba, untuk bisa memeriahkan kembali uh, apa, pembumian ilmu ekonomi syariah melalui Bisyar ini ke halayak umum yang lebih luas. Baik, dari Pak Dr. Asep dan Prof. Neni ada tambahan lagi? Harus cekap. 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 Alhamdulillah. Baik. Uh, mari kita tutup saja teman-teman uh, semuanya, sahabat-sahabat pejuang, pegiat ekonomi syariah. Acara bisa pada malam hari ini dengan bersama baca Alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha ila anta wa natubu laik saya Faisal Muhammad Syari Alwi undur diri sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya dan jangan lupa untuk terus membumikan dan mengamalkan prinsip dan pengaplikasian dari ekonomi syariah dalam kehidupan kita semoga berkah Akta Fibi Hadal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, sehat semuanya. Alhamdulillah. Salam. Sampai jumpa minggu ya. depan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terhun eh, ya. Pak Doktor, Masya. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya izin end ya, teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Angka,